Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa sayyidina al-mustafa muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak ibu jemaah salat maghrib dan isyak yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sempurnakan pembahasan seputar masalah adab berhias dan berpakaian. Dan insyaAllah malam ini malam terakhir kita membahas masalah ini. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa di antara sunnah berhias yaitu bagi yang beruban disunnahkan untuk mengecat uban atau rambut putih dengan warna selain daripada warna hitam karena ada larangan untuk mengecat dengan warna hitam. Dan kemudian juga makruh hukumnya mencabut uban. Makruh hukumnya mencabut uban. Karena Rasulullah mengatakan uban itu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Kita sudah jelaskan maksud cahaya di hari kiamat. Ketika datangnya uban, kita mendapat peringatan dari Allah bahawa kita sudah tua, sudah saatnya kita lebih banyak mengingat Allah dan diajak bertaubat segera. Karena ciri-ciri orang yang akan mendekati umur dipanggil oleh Allah, salah satunya adalah datangnya peringatan yang bernama uban. Nah, jadi ketika orang bertambah baik di waktu tua, disitulah yang dimaksud ubannya menjadi cahaya untuknya agar selamat di hari kiamat. Maka dimakruhkan mencabut uban. Memotong, memangkas tidak mengapa. Yang dilarang adalah mencabut dari akarnya. Dan itu semua berdasarkan hadis-hadis yang kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya kita sambung adab dalam berhias berikutnya, yaitu as-sunnatu fil iktihan, yaitu perkara yang sunnah memakai celak. Disunnahkan memakai celak. Memakai celak ini, kalau untuk perempuan itu bahagian daripada perhiasan. Jadi perempuan disuruh berhias dengan celak, namun catatannya yaitu bercelak hanya untuk membahagiakan suaminya. Jadi dilarang bagi perempuan memakai celak dengan tujuan memamerkan kecantikan atau keindahan matanya di hadapan laki-laki yang lain. Haram. Jadi kalau kita ambil garis besarnya, perempuan dibolehkan memakai celak sebagai perhiasan di saat dia ingin membahagiakan pandangan suaminya. Sedangkan masalah berhias bagi laki-laki, celak itu bukan bahagian daripada perhiasan. Malah memakai celak cenderung
meniru-niru gaya perempuan. Jadi meniru gaya perempuan diharamkan. Rasulullah melaknat al-mutashabbihun bin nisa wal mutashabbihat bir rijal. Rasulullah melaknat orang-orang yang memirip-miripkan diri dengan gaya perempuan dan perempuan yang memiripkan diri dengan gaya laki-laki. Haram. Jadi kalau begitu, kapan laki-laki boleh memakai celak? Nah, ini yang kedua, faktor kedua. Jadi tadi, celak kalau untuk perhiasan hanya dibolehkan untuk perempuan. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, kalau laki-laki sangat dianjurkan memakai celak bukan untuk perhiasan tetapi untuk kesihatan. Dan ini juga berlaku untuk perempuan. Kalau masalah perhiasan hanya untuk perempuan, kalau masalah kesihatan berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi celak itu dijamin oleh Nabi menyehatkan mata. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, wa inna khaira akhalikum al-ithmid. Sebaik-baiknya celak mata yang kalian pakai adalah al-ithmid. Nah, ithmid ini celak asli. Jadi diambil dari batu yang berbentuk hitam ke merah-merahan, bahkan cenderung hitam, dan dia adanya di Hijaz, dan ada yang mengatakan di Isfahan. Ini yang dimaksud dengan ismid, celak untuk kesihatan. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, sebaik-baiknya celak mata yang kalian pakai adalah al-ismid yajlu al-basar. Celak itu bisa menjernihkan pandangan mata, menjernihkan pandangan mata, wa tumbitu wa yumbitu asy'ar, dan bisa menyuburkan bulu mata. Celak bisa menjernihkan pandangan. Otomatis yang dimaksud adalah mengurangi kerabunan. Jadi bagi yang rabun, itu salah satu obatnya adalah celak. Sekaligus menyuburkan bulu mata kalau sering pakai celak. Dan ini Nabi langsung yang mengatakannya. Kalau Nabi yang mengatakannya, tiada keraguan. Semua yang Nabi katakan selama hadis itu hadis yang tidak bermasalah, insyaAllah tiada keraguan. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, hadis dari riwayat Tabrani dengan sanad yang hasan, alaikum bil ismid, kata Rasulullah, pakailah ismid, iaitu celak mata yang namanya ismid, fa innahu mumbitatun lisyar, karena dia bisa menyuburkan bulu mata, wa muzahibatun lil quzam, sekaligus bisa menghilangkan kotoran mata, wa musaffatun lil basar, dan menjernihkan pandangan mata. Nah, tentu kita hari ini mungkin jarang melakukannya, padahal itu obat yang diberikan oleh Rasulullah, salah satu solusi apabila terkena sesuatu yang berurusan dengan mata. Nah, kapan dipakai? Dipakai sunnahnya ketika tidur. Jadi ketika mau tidur disunnahkan untuk memakai celak. Bagaimana cara pakainya? Ayyaktahila, berdasarkan hadis Nabi juga, ayyaktahila fil aini al-yumna salasan wa fil yusra salasan. Jadi dipakai celak di kanan 3 kali, di kiri 3 kali. Jadi disuruh lakukan dengan cara ganjil, witir, witir. Jadi boleh juga, ada juga pandangan yang mengatakan 2 kali sebelah kanan, sekali sebelah kiri.
Ya, ada juga yang mengatakan itu. Kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena ini hadis dari Bukhari, beliau yang mensyarah, beliau mengatakan pendapat pertama lebih kuat. Jadi kalau pakai celak, geser atau pakai tiga kali di kanan, tiga kali di kiri. Itu kan ada pencolek celaknya. Nah, itu digeser di sini tiga kali, kemudian di kiri tiga kali. Namun yang menjadi masalah sekarang, susah mendapatkan ismin yang asli. Namun ada dijual toko-toko tertentu yang menjual perlengkapan haji dan umrah. Itu ada yang dia bawa pulang langsung dari tanah Arab. Itu insyaAllah masih terjaga keasliannya. Tapi pastikan yang tertulis ismi, yang memang terbuat dari batu yang asli. Jadi dia dijadikan seperti bubuk. Nah, ini salah satu perhiasan yang dibolehkan. Namun sekali lagi, bagi perempuan dibolehkan untuk membuat terpesonanya suami. Nah, jadi suami enggak bisa tidur gara-gara melihat istrinya penuh dengan kecantikan. Ketika istrinya membelek-belek mata, masya Allah, yang dulu tidak pernah mirip orang Arab, tiba-tiba sudah mirip orang Arab. Akhirnya suami tidak tidur dan sakit demam besoknya. Tapi intinya dibolehkan bagi perempuan. Haram, tidak boleh perempuan membawa celak itu sebagai perhiasan keluar rumah. Hari ini anehnya para perempuan memakai perhiasan ini untuk ke walimah. Watai jak walimah pakai, watai dengut, watai kelakau hana pakai. Padahal dibolehkan berhias untuk suami. Kenapa perempuan tidak berhias untuk suami dengan celak? Karena bapa-bapa enggak mau beli. Ya, karena bapa-bapa tidak mau membeli. Itu masalahnya. Ketika isteri mengatakan, "Boh kaje, ne belau sabo." Waktu kita tanya, "Mayu, 50 ribu sabo kotak ubat." Kakeh kak. Kak pakai arang tu bentang. Disuruh pakai arang pengganti celak. Ini yang jadi masalah. Jadi jangan selalu menyalahkan isteri. Bisa jadi memang suaminya yang create. Kalau isteri ingin tampil sempurna, perlu modal, Pak. Jadi jangan hanya minta supaya isteri tampil dengan seksi, tapi modal enggak ada. Ini juga bahagian yang perlu kita benahi. Baik. Itu tentang berhias dengan celak. Jadi bapa yang memakai kacamata, cubalah pakai celak. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ketika rutin memakai celak. Baik, kita sambung yang terakhir. Tata cara berhias berdasarkan agama, iaitu larangan. Kali ini larangan, dan ini larangan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ada beberapa perkara, terutama mutlak keharamannya bagi perempuan, namun juga berlaku bagi laki-laki. Iaitu yang pertama, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, la'anallahu alwashimat wal mustawshimat. Jadi yang pertama yang terlarang dalam berhias, iaitu memakai tato. Washimah itu yang mentato, mustawshimah yang meminta untuk ditato. Terlaknat, Allah laknat orang-orang yang memakai tato lalu pembuat tatonya. Jadi tato itu seperti yang sudah kita ketahui secara umum, iaitu dengan cara menusukkan kulit sehingga menjadi tempelan permanen kerana kulit yang dibentuk menjadi tato. Berbeda kalau mengecat, mengecat kulit itu belum disebut bertato, tapi tetap haram kerana perbuatan meniru-niru kaum kafir. Cat sana, cat sini, tapi dia tidak menusuk kulitnya. Tapi yang dimaksud dengan al-washimah di sini
Kalau dalam kitab memang kulit yang dijadikan sebagai bentuk langsung, jadi permanen berada di kulit, dan itu susah untuk dihilangkan. Harus memakai obat-obat tertentu dan itu lama. Makanya orang-orang yang memakai tato permanen sudah taubat pun tatonya tidak bisa hilang. Salatnya diterima Allah, tatonya termaafkan kalau memang sudah berusaha menghilangkannya tapi tidak bisa hilang. Jadi tato ini walaupun kecil terlaknat. Jadi kita misal hanya membuat gambar matahari di mungkin di tapak kaki, kahanabut itu sebenarnya kan, kita buat gambar matahari di tapak kaki, jadi bisa dilihat waktu cuma tidur saja. Tapi ada tato walaupun tidak bermanfaat, maka dia orang-orang yang dilaknat. Dilaknat itu dicabut kebaikan oleh Allah di atas dirinya, dicabut keberkahan oleh Allah orang-orang yang memakai tato. Selain orang yang memakai tato, yang membuat tato pun terlaknat. Jadi Nabi ingin menegaskan bahawa bukan hanya pelaku tapi yang membuat terlaknat. Makanya petugas-petugas pembuat tato, salon-salon kan, kalau ada menyediakan pembuatan tato itu, semua mereka terlaknat. Jadi mencari pekerjaan haram dengan cara begitu. Di Aceh saya tidak tahu apakah ini berkembang, di Lok Semangat saya tidak tahu. Kalau ngecek sendiri mungkin ada, ya, ngecek sendiri, dia cek sendiri dengan cek jotun, ya. Mungkin lah. Tapi menyoyang langsung ke kulit saya tidak tahu apakah berkembang di Lok Semangat kita, saya tidak tahu, Allah a'lam. Jadi hati-hati bagi mereka yang ahli membuat ini tetapi dalam keadaan terlaknat, dan pekerjaan yang terlaknat menghasilkan harta yang haram. Pekerjaan yang terlaknat, pekerjaan haram menghasilkan harta yang haram. Baik, jadi ini larangan pertama dalam berhias. Jangan cuba-cuba memakai tato. Tapi kalau seandainya kita pernah jatuh di pohon, atau kemudian kita pernah mendapatkan kurap, kurap sejati, tidak bisa hilang lagi, itu tidak disebut tato. Jadi wajah dapat dia sebab kau nampak, tato dari bekasan kurap itu tidak disebut tato. Jadi memang tato itu disengajakan, disengaja untuk dibuat, bukan sebuah penyakit. Kemudian yang kedua iaitu al-mutanammisat, orang-orang yang mencukur alis. Terlaknat perbuatan mencukur alis, terlaknat. Kalau laki-laki jarang kita lihat mencukur alis, jarang sekali pak. Perempuan, tapi ada laki-laki, biasanya artis-artis yang ingin merubah alisnya, dicukur duluan, dicukur sampai alisnya botak lalu dibuat yang lain ada. Tapi paling banyak kejadian ini adalah pada perempuan. Bahkan ibu-ibu pengajian pun kadang-kadang masih ada datang ke pengajian. Jadi karena mungkin kurang pengetahuan tentang perbuatan haram ini, dicukur alisnya lalu dia buat yang baru dengan spidol permanen, dia buat supaya nampak lebih lebat, hitam. Kalau kita perhatikan dengan dekat tidak ada bulunya, cuma warna saja, dia buat lebih panjang garisnya. Itu terjadi dan banyak terjadi. Isteri-isteri pejabat nyan buat dua rata-rata. Maka bagi bapa yang pejabat, cuba lihat isteri sendiri. Kalau terjadi, mohon segera dilarang, karena ini berhubungan dengan kekuasaan suami. Memang isteri yang mencukur alis, tapi suami yang membiarkannya. Jadi enggak pernah ditumbuk sama suami. Itu sekali-sekali perlu ditumbuk kadang-kadang. Kalau sudah diingatkan sudah 999 kali, hai dengar sih, hanya perlu kena tumbuk. Kadang-kadang banyak maksiat terjadi dalam rumah, kita tidak menyadarinya. Salah satunya yang paling banyak adalah membiarkan ahli keluarga di dalam maksiat. Jadi haram hukumnya mencukur alis, berbeda dengan merapikannya. Jadi tidak mencukur, kerana ada model tipe orang yang turunan banyak bulu, mungkin turunan gorila, mungkin banyak bulu pak, hampir tibit-tibitnya, bulenya tibit-tibit panjang.
Kemudian dia ingin merapikannya, dia rapikan, dibolehkan, dibolehkan, karena ada tipe yang begitu. Tapi kalau mencukur lalu merubah dengan warna dengan spidol yang lain, haram, haram. Apalagi memakai bahan-bahan yang tidak sampai wudu, air wudu ke kulit tempat bekasan alis tersebut. Hati-hati bapak-bapak yang Allah muliakan, jangan biarkan isteri kita, kerana kita akan termasuk golongan yang dayus membiarkan isteri dan anak dalam maksiat. Kita duluan yang dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, perhiasan yang dilarang, berhias diri yang dilarang adalah mutafallijat, iaitu mengikir gigi atau merubah gigi lil husni, untuk berhias. Jadi bukan untuk kesehatan mulutnya, tapi untuk berhias. Ini kan model ini sekarang sudah hilang model itu. Dulu masya Allah semuanya memakai behel, mana-mana behel. Perempuan begitu senyum yang keluar gigi dan ada kawatnya, semua pakai kawat. Jadi kalau ditanya untuk apa, ya hanya untuk action saja, untuk bergaya saja. Jadi dianggap seakan-akan sudah indah ketika senyum nampak besi. Kan bodoh, bang. Senyum nampak besi indah. Watai Pajur Lado, waktu dia makan sambal, sambal lado itu ada yang tersangkut di besi behelnya itu. Nah, jadi haram mengikir gigi, maksudnya hanya kalau dirubah giginya untuk perhiasan. Termasuklah gaya-gaya artis hari ini mencabut dua gigi depan, merubah menjadi ditempel gigi kelinci. Nah, jadi dua nek dike, yang di depan dua biji ini besar seperti gigi kelinci. Nah, dianggap itu sebuah hal yang mempercantik keadaan giginya. Wallahu'alam, memang banyak manusia gila yang dihidupkan Allah di akhir zaman. Entah apa-apa dibuat. Tapi kalau seandainya mengikir gigi karena kesehatan, contoh gigi kita jarang-jarang, sehingga kalau kita makan ada ayam yang langsung masuk tidak tergiling, atau nasi terlepas begitu saja, lalu kita minta ke doktor, lalu doktor mengatakan ini harus dirapatkan dulu, ini pakai besi, pakai ini, atau ada yang ompong, diganti gigi, itu tidak mengapa, dibolehkan, selama bukan berdarah, bernajis di dalamnya, tidak mengapa. Nah, jadi ini termasuk perkara yang dilarang, mengikir gigi demi untuk pamer kecantikan. Lalu dalam hadis yang lain disambung, disambung satu lagi dalam hadis riwayat Bukhari dengan riwayat yang lain, iaitu al-wasilah. Wasilah ini menyambung rambut. Terlaknat orang yang menyambung rambut. Jadi termasuk yang dimaksud menyambung rambut adalah kebiasaan salon, Pak, itu melayani pasiennya, rambut orang disambung dengan rambut orang yang meminta disambung rambut. Jadi yang rambut pendek bisa panjang, itu haram. Makanya ada pertanyaan kemarin tentang hukum memakai wig. Para ulama memasukkan urusan memakai wig dalam wasilah, termasuk sesuatu yang haram. Dan sepakat para ulama kalau benda itu dibuat dari rambut asli manusia, ditempelkan, maka jatuh kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dibuat dari benda selain daripada rambut asli manusia seperti sintetik, jadi mirip rambut padahal bukan asli rambut. Nah, ini ada khilaf di antara para ulama. Tapi khilafnya berujung pada satu perkara. Kalau isteri menyambung rambut, kan, misalnya isteri rambut pendek, kita suami pingin, setelah nonton film India, kita pingin isteri kita rambut panjang seperti India, kan? Kita pingin melihat isteri, dibolehkan. Sebahagian ulama mengatakan kalau itu dengan izin suami dan untuk suami, bukan dibawa keluar. Artinya kalau keluar dia tetap memakai jilbab, dibolehkan selama tidak memakai benda bernajis, dan benda itu dibolehkan dan bukan benda yang menghalangi air pada rambut asli. Nah, jadi wig ini juga dilihat daripada tujuan. Imam Nawawi juga menyebutkan masalah itu, bahawa dibolehkan ketika berurusan dengan membuat
suami senang. Karena salah satu ciri isteri salihah, iza nadarta ilaiha sarratka, ketika engkau melihatnya engkau bahagia. Jadi ciri-ciri isteri salihah itu ketika engkau melihatnya engkau bahagia. Bahagia itu fleksibel, artinya bukan wajah yang harus cantik yang bahagia. Karena banyak wajah cantik tapi selingkuh, dibenci suaminya banyak. Tapi isteri yang kurang cantik tapi dia berdandan untuk suaminya dengan perkara yang dibolehkan, itu termasuk wanita salihah. Saya sering mengulang-ulang, isteri salihah itu di rumah itu gayanya Eropah. Isteri salihah itu kalau di rumah gayanya Eropah, seperti Eropah di Venice pantai, kan, yang di samping-samping pantai, dengan luar cun, luar EU, luar serengkerun, cuma pakai serengkerun saja, celana untuk naik kelapa itu. Itu kalau di rumah, enggak ada orang lain, enggak ada pembantu, enggak ada anak, di depan suaminya dia begitu, suami senang melihatnya, itu salihah. Di rumah bergaya Eropah, di luar bergaya Arab, tutup sempurna. Hari ini dibalik, di luar bergaya Eropah, ketika di rumah dia pakai gamis, pakai jilbab belum. Jadi wek-wek dari kamar ke dapur lengkap bajunya. Jadi suami hanahut membacut. Ini yang perlu diperbaiki, Pak ya. Jadi isteri salihah itu membuat suaminya hut. Tahu hut, Pak ya, apa, membuat dia senang. Tidak berusaha menoleh ke isteri tetangga. Dia cukupkan dirinya kepada isterinya. Makanya ini pelajaran bagi ibu-ibu, bahawa senangkanlah suami dengan berbagai cara, tapi minta modal seperti tadi. Nah, ini berarti menyambung rambut haram, salonnya haram, pekerja salon kalau itu kerja haram, terlaknat semuanya. Dan satu lagi yang disebutkan dalam hadis yang berbeda, iaitu perempuan-perempuan yang memakai punuk unta. Memakai punuk unta, bahasa Nabi bahawa ada tiga perempuan yang diharamkan masuk surga, iaitu nisa'un kasiyatun aryan, perempuan yang berpakaian tapi telanjang, mumilatun ma'ilan, kalau berjalan berlenggak-lenggok, memakai pakaian seksi lalu berjalan sengaja dibuat-buat untuk menarik perhatian laki-laki, waru'u suhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah, dan di atas kepala mereka ada punuk unta yang miring. Ada punuk unta yang miring. Karena ini hadis riwayat Muslim, maka Imam Nawawi menjelaskannya dalam syarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan punuk unta, asnimah, itu bahagian unta yang paling tinggi. Asnimah, unta itu kan ada punuk ke atas. Sedangkan buhti, itu unta yang paling besar. Jadi punuk unta di unta yang paling besar. Apa maksud hadis Nabi ini? Kata Imam Nawawi, iaitu perempuan-perempuan yang memakai sanggul bawah langgoy di atas kepalanya, baik dengan rambut palsu atau dengan rambut sendiri, dan diletakkan seperti punuk. Punuk unta itu kan berdirinya tegak di atas badan unta, Pak. Jadi yang haram itu yang diletakkan di ubun-ubun. Jadi mengetuk baik ada rambut ataupun tidak ada rambut. Kadang-kadang tidak ada rambut tapi jilbab, dia bungkus-bungkus plastik kreh-kroh, dia taruh sini. Jadi dibungkus di sini. Jadi kalau gaya kita, Pak, itu seperti penari-penari adat Aceh itu, tari ranip lanuk lampuan. Kita fikir adat Aceh kan bersandikan syariat juga, ternyata itu saja kita tidak taat pada Allah. Jadi gaduh pegaharu bahawa syariat Aceh paling soleh, paling ini, itu saja melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi berjoget-joget di hadapan tamu, di hadapan lintu baru, dengan rombongan lintu baru, berjoget-joget sampai lintu baru tidak jadi kahwin hari itu. Karena terpana dengan salah satu penari itu. Yang harum tok-tok harumnya. Tapi kita pakai hanya pupu adatnya. Terpejak aja. Yang penting nadat. Bapak ibu yang Allah muliakan, tidak semua adat boleh dilakukan begitu saja selama melanggar syariat. Kalau tidak melanggar syariat, hamba.
Tidak ada masalah. Orang Arab pun punya adat-adat sendiri dalam proses perkahwinan. Itu salah satu adat buruk. Cuba lihat pakaian. Belum lagi diikat dengan tali pinggang besi, ya, rapat ramping pinggang. Kalau yang menarinya anak-anak, masih dibolehkan. Tapi itu pun berusahalah untuk menghindarinya. Karena tetap jatuh pada membiasakan anak-anak berbuat maksiat. Nah, jadi haram hukumnya ibu-ibu keluar dari rumah dengan memakai sanggul. Tapi kalau rambutnya panjang, ya, lalu dia letakkan ke belakang, jadi dia buat sanggul dari rambutnya ke belakang, tidak diletakkan ke ubun-ubun, tidak mengapa, dibolehkan. Dibolehkan. Yang penting jangan jadikan punuk unta. Tapi kalau diletakkan ke samping, ya, jadi ke samping ditaruh, ke samping kanan, ke samping kiri, kalau lagi walkman, kalau lagi earphone, ya, kan? Ini tentu juga tidak dibolehkan karena melawan kebiasaan. Ini termasuk syuhrah, termasuk sesuatu yang mencari-cari perhatian orang. Jadi jangan buat lagi, itu hari walimah itu yang paling banyak terjadi. Kita kadang-kadang walimah itu penuh dengan keberkahan. Walimah itu penuh dengan kemuliaan. Setiap suapan kita beri berpahala. Jarang-jarang kita sedekah, kasih sampai 2,000 orang kita kasih makan. Tapi kita hancurkan pahalanya dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Mulai dari menari, keyboard, sewa penyanyi. Jadi kita banyak but-but bangai yang kita anggap cara taruh keyboard, suara besar-besar. Orang mau bicara pun tidak bisa lagi. Sampai dia muak sendiri. Apalagi yang sempat duduk di samping speaker, Pak. Kiamatnya orang nyanyi. Sapu haji pegah. Padahal ketemu sama kawan SD yang sudah 25 tahun tidak ketemu. Akhirnya dia mengatakan kakak baik dah mengalir. Jadi enggak tahu dengar apa. Kita pikir hebat dengan keyboardnya. Padahal bangai. Makanya kita ini kadang-kadang ada yang sudah S1, S2, S3. Tapi but makan but bangai. Banyak orang bangai tidak ada S. Tetapi cara. Maka yang membuat kita pintar itu agama. Bukan gelar, Pak. Gelar boleh apa saja. Tapi agama yang membuat kita pintar. Baik. Itu perkara yang patut kita jaga. Dan hati-hati para suami, ya, di saat berhadapan dengan perkara maksiat di dalam keluarganya, terutama perbuatan yang dilakukan oleh isteri dan anak-anaknya. Ada waktu sekitar berapa menit? 13 menit. Jamnya salah. Gap.